Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng berhasil mengamankan satu pengedar narkoba jenis sabu yang kerap beraksi di wilayah Kecamatan Sawan. Tersangka tidak berkutik setelah digelandang ke Polres Buleleng. Tersangka AA alias Dek Abang tidak berkutik setelah tim buser narkoba Polres Buleleng menangkapnya di wilayah Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan. Tersangka ini merupakan target operasi kepolisian sejak lama. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sedikitnya 0,30 gram narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam badan tersangka. Kasat Narkoba Polres Buleleng, Ketut Adnyana TC, mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat bila tersangka akan melakukan transaksi di wilayah Desa Giri Mas. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihaknya melakukan pengintaian keberadaan tersangka. Tepat pukul 12 kemarin, tersangka berhasil ditangkap di pinggir jalan beserta barang buktinya. Desa Giri Mas sendiri merupakan daerah zona merah peredaran narkotik. Untuk itu, kepolisian akan terus melakukan pengembangan dan memburu bandar yang kerap beraksi di wilayah tersebut. Kami lakukan penggeledahan, diketemukan di badannya pelaku ini atau tersangka ini kristal bening yang diduga sabu. Kemudian kami melakukan pengembangan, ternyata tersangka ini adalah PL ataupun peluncur, adalah salah satu pengedar di salah satu desa di Sawan. Sampai saat ini kami terus melakukan lidik dan sudah dua kali melakukan penggeledahan terhadap pengedar tersebut. Mudah-mudahan minggu ini kami bisa melakukan penangkapan. Sementara itu, tersangka Agus mengaku baru pertama kalinya mengedarkan dan memakai barang tersebut yang didapat dari salah satu temannya. Barang tersebut dibelinya dengan harga Rp500.000. Bagi apa, Bu? Buruh. Hah? Buruh. Buruh apa? Buruh harian apa? Berapa dapat untung kalau sekali ngirim? Tentu. Tak tentu. Biasanya dapat 50. Jual berapa? Ya tentu sih. Pakai gelap. Iya. Pakai. Guna juga. Ngambilnya di mana? Udah pernah ditangkap? Belum. Di mana ngambilnya, Bli? Teman. Teman. Udah lama jadi pengedar. Oke. Okay. Belum sih. Baru berapa bulan? Kan boleh jadi. Sampai. Kini Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap bandar yang memberikan barang terlarang tersebut kepada tersangka. Komang Yuda, Bali TV.